Halo para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar kalian yang udah seharian beraktivitas? Masih siap kancut dengan perjalanan Mang Oyan? Kuilah gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan dan Rancang yang pada saat ini benar-benar dipukul mundur dengan keras oleh Fallen Angel. Xiaoyan pada saat ini memuntahkan seteguk darah, begitu juga dengan Rancang yang pada saat ini sosoknya terbang mundur dengan keras. Setelah 100 meter, Rancang pada akhirnya segera menstabilkan sosoknya dengan ekspresi yang sangat jelek. Rasa sakit yang parah di lengannya pada saat ini memberitahu Rancang bahwa lengannya benar-benar telah patah. Hati Rancang pada saat ini benar-benar sangat kacau. Ia tidak menyangka situasi seperti ini benar-benar akan terjadi kepadanya. Yu Feiyu juga pada saat ini segera terbang menuju Rancang untuk memberikan pengobatan. Rancang pada saat ini menggertakkan gigi dan menyadari bahwa sekarang bukan waktunya bagi Rancang untuk melakukan pemulihan. Untung saja hanya satu lengan yang patah dan lengan lainnya pada saat ini masih bisa digunakan untuk bertempur. Melihat kondisi dari Rancang ini, Ye Feiyu segera berkata bahwa senior Rancang pada saat ini benar-benar terluka. Monster ini sangat kuat dan bahkan sampai bisa mematahkan tulang dari saudara Rancang. Jika mereka tidak berhasil, maka mereka pada saat ini harus segera mundur. Mendengar hal tersebut, Rancang menggertakkan giginya dan berkata bahwa ia tidak bisa mundur. Adik laki-laki pada saat ini masih sanggup bertempur dan Rancang tidak bisa mundur. Setelah mengucapkan hal tersebut, pada saat ini ada segel cahaya berwarna hijau di leher Rancang. Melihat hal ini, wajah cantik Ye Feiyu pada akhirnya segera berubah menjadi sangat serius. Mata Ye Feiyu memerah dan air matanya seketika mengalir. Ia buru-buru menghentikan Rancang dan berkata bahwa senior Rancang tidak boleh melakukan hal ini. Segel ini ditanamkan oleh Yang Mulia Ratu untuk saudara Rancang dengan susah payah. Jika segel ini rusak, Ye Feiyu benar-benar khawatir saudara Rancang akan berakhir dalam kematian. Menanggapi hal tersebut, Rancang pada saat ini dengan serius segera berkata. Rancang menjelaskan bahwa monster ini tidak memiliki origin abadi. Tetapi meskipun begitu, tubuhnya sebanding dengan seorang dewa perang dan jika segel Rancang tidak dilepaskan, mereka semua pada saat ini benar-benar akan berakhir dalam kematian di sini. Ye Feiyu pun sangat cemas ketika mendengar Rancang yang berbicara seperti itu. Ye Feiyu pada akhirnya lanjut berkata, jika senior Rancang membuka segel tersebut, saudara Rancang juga benar-benar akan berakhir dalam kematian. Rancang pada saat ini benar-benar tidak mendengarkan Ye Feiyu dan segera berteriak dan bersamaan dengan hal tersebut. Cahaya hijau di leher Rancang pada saat ini menjadi semakin kuat. Melihat segel itu akan dibuka oleh Rancang, Ye Feiyu pada saat ini tiba-tiba menekan sedikit di belakang leher Rancang. Rancang pada akhirnya tiba-tiba kehilangan kesadarannya dan segera terjatuh pingsan. Ye Feiyu pun segera mendukung Rancang dan berkata bahwa ia pada saat ini tidak bisa melihat seniornya mati. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini segera berteriak keras memerintahkan semua orang untuk melakukan formasi kacat tianggang. Sumber origin abadi pada saat ini segera mengalir ke tubuh Xiaoyan dan kekuatan Xiaoyan kembali melonjak. Xiaoyan juga yang baru saja meminum pil yang dibuat oleh Lang Tian pada saat ini kembali mengeluarkan satu pil lagi. Xiaoyan segera menelan pil tersebut dan pada saat ini Xiaoyan memiliki efek samping yang sangat kuat. Darah pada saat ini meluap dari sudut mulut Xiaoyan. Pada saat ini dengan bantuan formasi kaca surgawi serta pil yang dibentuk oleh Lang Tian, kekuatan Xiaoyan kembali melejit hingga ke tahap Doshan bintang 6. Xiaoyan pada saat ini kembali menggertakkan tangannya dan pedang Dewa Api Kuno yang dibuat oleh Ding Yue segera menyala.
Lautan api pada saat ini menyebar sebelum akhirnya kembali masuk ke dalam tubuh Xiaoyan dalam sekejap mata. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini kilat juga mengalir di tubuh Xiaoyan karena Xiaoyan juga mengoperasikan tubuh guntur dewa kuno secara ekstrim. Karena sekarang tubuh Xiaoyan benar-benar bisa bertahan, maka pada saat ini peningkatan kekuatan secara paksa ini membuat Xiaoyan benar-benar berhasil menguasai teknik tersebut. Pada saat ini ada guntur merah yang mengalir di seluruh tubuh Xiaoyan. Tubuh guntur dewa kuno tingkat kedua pada saat ini benar-benar telah menjadi nyata di tubuh Xiaoyan. Dengan kekuatan ini, Xiaoyan pada saat ini benar-benar berhasil menembus kekuatan tubuh guntur sejati. Xiaoyan pada saat ini merasakan energi di tubuhnya benar-benar sangat kuat dan Xiaoyan menyipitkan matanya. Setelah itu, Xiaoyan melepaskan ikatan pedang berat misterius di belakang punggungnya. Membawa beban yang sangat besar ini benar-benar membatasi kekuatan serangan Xiaoyan hingga batas tertentu. Pada akhirnya setelah pedang ini dilepaskan, pedang itu pun seketika terjatuh ke tanah dengan ledakan besar. Sebuah lubang besar pada saat ini segera tercipta, membuat semua orang pada saat ini benar-benar terkejut. Mata Gengping juga menyipit tajam dan suaranya sedikit serak untuk sesaat ketika ia tanpa sadar bergumam. Gengping berkata ternyata orang ini telah bertarung dengan benda berat di punggungnya selama ini. Sementara itu di sisi lain pada saat ini tubuh Xiaoyan menyala dengan gila-gilaan. Xiaoyan merasa lega dan perasaan ringan di tubuh Xiaoyan pada saat ini benar-benar membuat darah Xiaoyan melonjak. Sosok Xiaoyan pada akhirnya segera menghilang dari tempatnya dengan begitu cepat. Semua orang benar-benar tidak bisa melihat pergerakan dari Xiaoyan dan ketika Xiaoyan muncul, Xiaoyan sudah berada di hadapan Fallen Angel dan Xiaoyan pada saat ini segera berteriak. Xiaoyan mengeluarkan teknik penguasa penghancur langit 5 lapis tingkat pertama yakni menghancurkan pasukan. Xiaoyan pada akhirnya segera menebaskan pedang dewa api kuno ke arah si monster. Fallen Angel juga pada saat ini mengeluarkan suara teredam ketika dihantam oleh pedang berat Xiaoyan. Sosoknya pada saat ini sedikit mundur dan sedikit kehilangan keseimbangan. Tetapi meskipun begitu, pada saat ini menghadapi serangan fatal dari Xiaoyan, Fallen Angel justru mengulurkan satu tangan dan langsung memukul ke arah pedang Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba berubah setelah menyadari bahwa serangan pedang beratnya pada saat ini benar-benar diblokir. Dengan kekuatan bintang 6 Doshan yang dimiliki Xiaoyan pada saat ini, serangan ini sudah menjadi kartu trump terkuat dari Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar tidak menyangka dan pada saat ini benar-benar sangat terkejut. Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk mencoba menarik pedang miliknya. Tetapi tidak peduli seberapa keras Xiaoyan mencoba, Xiaoyan tidak dapat menarik pedang dewa api kuno. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini sosok itu pun segera menggenggam pedang berat Xiaoyan. Suara klik tiba-tiba terdengar dari pedang kuno dewa api dan retakan pada saat ini segera menyebar dengan cepat. Pupil mata Xiaoyan menyusut tajam karena pedang tersebut terbuat dari vibranium. Meskipun konsentrasinya tidak tinggi, tetapi kekerasannya benar-benar sudah sangat menakutkan. Bahkan pedang yang sangat kuat yang dibuat oleh Ding Yue ini benar-benar dihancurkan oleh bayangan hitam tersebut. Pada akhirnya setelah beberapa saat terjadi ledakan dengan pedang kuno dewa api yang langsung hancur dan terbang menjauh. Xiaoyan juga terkejut dan sosoknya seketika mundur dengan keras. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini Fallen Angel benar-benar langsung melesat ke arah Xiaoyan dan meraih pakaiannya. Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut dan seketika vibranium perisai besar muncul di tangan Xiaoyan untuk menutupi kelapanya. Kekuatan ganas dari Fallen Angel pada saat ini langsung mengenai perisai vibranium yang besar dan ia benar-benar meninju Xiaoyan. Kekuatan perisai ini cukup mencengangkan di hadapan Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan pada saat ini terus-menerus mundur, tetapi perisai vibranium ini masih bisa terus bertahan. Tetapi setelah pukulan ke-10, pada saat ini retakan segera terjadi di perisai vibranium.
Banyak ledakan benar-benar terjadi membuat semua orang pada saat ini tercengang. Tinju dari Fallen Angel pada saat ini kembali meraung ke arah Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar sangat terkejut dan segera mengeluarkan semua energi yang tersisa di dalam tubuhnya. Bersamaan dengan hal tersebut, semua orang di tim Fearless pada saat ini juga melihat adanya sesuatu yang tidak beres. Semua orang pada saat ini memutuskan untuk ikut bertempur dan orang yang paling tidak sabar adalah Xiaozan. Xiaozan pada saat ini segera melesat dan mengeluarkan Gunung Dewa Hitam ke arah Fallen Angel. Gunung Dewa Hitam ini pada akhirnya diperbesar dan benar-benar segera dilesatkan ke arah Fallen Angel. Sementara itu, Fallen Angel pada saat ini benar-benar tidak bergeming, seolah-olah serangan dari Xiaozan ini benar-benar tidak ada apa-apanya. Sosoknya pada saat ini terus mengejar Xiaoyan, tetapi pada akhirnya Gunung Dewa Hitam ini seketika membesar dan benar-benar menghantam ke arah Fallen Angel. Tetapi tepat sebelum Gunung Dewa Hitam ini menyentuh Fallen Angel, sesuatu kekuatan yang tidak diketahui segera menyebabkan tubuh Fallen Angel tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Ia merasa seolah-olah ia terluka parah dan segera terbang mundur ke belakang. Ledakan segera terjadi dengan Fallen Angel yang pada saat ini menghantam tanah dan menciptakan lubang besar. Banyak bangunan di bawah juga pada saat ini langsung rata dengan tanah. Semua orang pada saat ini tampak curiga dan berpikir mungkinkah formasi dari Gengping pada saat ini sudah selesai. Semua orang seketika menatap ke arah Gengping dengan tatapan penuh curiga. Menyadari hal tersebut, Gengping pada saat ini segera berteriak bahwa formasinya hanya bisa menjebaknya. Formasi yang mereka hasilkan tidak memiliki kekuatan serangan yang seperti barusan. Semua orang seketika terkejut karena serangan ini ternyata bukan dihasilkan oleh Gengping. Mereka pun bertanya-tanya dari manakah datangnya kekuatan dahsyat yang bisa langsung meledakkan Fallen Angel. Segera setelah itu, mata semua orang segera terfokus kepada Xiaozan yang berada di atas. Xiaozan pada saat ini memasang ekspresi keheranan di wajahnya dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Xiaozan pada akhirnya buru-buru menjelaskan bahwa itu bukan serangan yang baru saja dilesatkan oleh Xiaozan. Monster itu benar-benar terjatuh bahkan sebelum Xiaozan memukulnya dengan Gunung Dewa Hitam. Bersamaan dengan Xiaozan yang selesai berbicara, pada saat ini suara teredam segera terdengar dari lubang. Semua orang segera menatap ke arah lubang di mana Fallen Angel pada saat ini kembali bangkit. Sosoknya terlihat sangat marah dan pada saat ini menunjuk ke arah Xiaozan. Tak lama setelah itu, sosoknya seketika menghilang dan melesat dengan cepat ke arah Xiaozan. Kecepatan dari makhluk tersebut benar-benar membuat Xiaozan merasa gugup dan Xiaozan bersiap untuk melesatkan serangannya. Pada saat yang bersamaan, formasi dari Gengping juga pada saat ini telah selesai. 12 benang bercahaya pada saat ini segera terbentuk dan Gengping segera melesatkannya ke arah Fallen Angel. Seketika Fallen Angel benar-benar terikat oleh benang yang baru saja dilesatkan oleh Gengping dan tidak bisa bergerak. Fallen Angel terus-menerus berusaha untuk melepaskan diri, tetapi pada saat ini ia benar-benar tidak bisa bergerak. Sementara itu Xiaozan pada saat ini segera mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Xiaozan kembali melesatkan Gunung Dewa Hitam yang langsung dihantamkan ke arah Fallen Angel. Kekuatan yang sangat dahsyat pada saat ini segera terpancar membuat Gengping benar-benar terkejut. Keterkejutan Gengping pada saat ini menjadi semakin kuat ketika Gunung Dewa Hitam ini benar-benar menghantam ke arah Fallen Angel. Bahkan pada saat ini segel benang yang dibentuk oleh kelompok Gengping benar-benar hancur di bawah serangan Xiaozan. Gengping benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatan serangan dari Gunung Dewa Hitam ini benar-benar sangat kuat. Bahkan segelnya yang pada saat ini bisa menahan Dewa Pertarung benar-benar bisa dihancurkan oleh Xiaozan. Sementara itu di pusat benturan pada saat ini wajah dari Fallen Angel terlihat sedikit berubah. Sosoknya pada saat ini kembali melesat, begitu juga dengan Gunung Dewa Hitam. Fallen Angel pada saat ini kembali menghantam tanah dan lubang yang lebih besar dari sebelumnya segera tercipta. Melihat serangan Xiaozan yang pada saat ini berpengaruh, Xiaoyan menyadari sesuatu.
Di tengah-tengah keheranannya, Xiaoyan pada saat ini segera berteriak memerintahkan Xiao Zhan untuk menyegelnya. Xiao Zhan pun segera mengerti apa yang dimaksud oleh Xiaoyan dan Xiao Zhan segera melesatkan gunung dewa hitam ini ke arah Fallen Angel yang tergeletak. Pada akhirnya gunung dewa hitam ini benar-benar menghimpit Fallen Angel hingga sosoknya tidak bisa bergerak. Semua orang pada saat ini menghela nafas lega setelah Fallen Angel benar-benar dibekukan. Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar terlihat sangat lemah dan Xiaoyan segera terjatuh duduk. King Mu, Erzeni, dan yang lainnya pada saat ini segera menghampiri Xiaoyan, begitu juga dengan Geng Ping. Xiaoyan pada saat ini benar-benar lemah dan segera meminum beberapa pil untuk memulihkan kekuatannya. Yu Feiyu juga pada saat ini menghampiri Xiaoyan dan segera mengeluarkan kekuatannya untuk membantu Xiaoyan memulihkan diri. Saat yang bersamaan pada saat ini Sui Zuer juga menghampiri dan berkata izinkan ia pada saat ini untuk membantu pemulihan. Sui Zuer pun segera mengeluarkan kekuatannya untuk membantu pemulihan dari Xiaoyan. Menadari hal tersebut pada saat ini Yu Feiyu segera menoleh ke arah Sui Zuer dan mulai segera berbicara. Yu Feiyu berkata bukankah ini adalah Nona Sui Zuer yang merupakan tuan rumah dari rumah lelang bintang Hongmeng. Sui Zuer pun tersenyum dan mengangguk dan keduanya pada saat ini segera terfokus kepada pemulihan Xiaoyan. Pada akhirnya setelah beberapa saat Xiaoyan pun segera pulih dan membuka matanya. Cedera Xiaoyan pada saat ini perlahan-lahan benar-benar pulih dan Xiaoyan pada saat ini menghela nafas lega. Xiaoyan pada akhirnya segera berdiri dan menatap ke arah sosok yang pada saat ini membantunya. Xiaoyan memandang ke arah Yu Feiyu dan segera menangkupkan tangannya dan segera berterima kasih atas bantuan dari saudari perempuan. Setelah itu Xiaoyan menatap ke arah Sui Zuer dan segera mengucapkan terima kasih atas. Xiaoyan pada saat ini mengidipkan matanya karena Xiaoyan tiba-tiba menyadari bahwa ia tidak mengenali sosok yang berada di hadapannya. Xiaoyan pada saat ini benar-benar agak bingung hingga pada akhirnya Xiaoyan tanpa sadar segera bertanya. Xiaoyan bertanya bahwa ia ingin tahu siapakah gadis ini. Semua orang pada saat ini menampar dahi masing-masing setelah mendengar pertanyaan konyol dari Xiaoyan. Penampilan Sui Zuer ini membuat banyak pria tersepona di bintang Hongmeng. Banyak orang yang pada saat ini benar-benar mengincarnya untuk dijadikan sebagai istri. Pertanyaan dari Xiaoyan ini juga benar-benar membuat mulut dari Sui Zuer sedikit berkedut. Sui Zuer berpikir di dalam benaknya bahwa Xiaoyan telah menyelamatkan Sui Zuer, tetapi Xiaoyan benar-benar tidak tahu siapakah Sui Zuer. Sementara itu, Yu Feiyu pada saat ini buru-buru berdiri untuk menghilangkan rasa malu dan segera memperkenalkan kedua belah pihak. Yu Feiyu segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa ini adalah tuan rumah dari rumah lelang bintang Hongmeng yang bernama Sui Zuer. Xiaoyan wajahnya seketika memerah dan berkata bahwa Xiaoyan benar-benar meminta maaf. Xiaoyan tidak mengenali Nona Sui Zuer dan Xiaoyan pada saat ini juga ingin berterima kasih atas bantuannya. Menanggapi hal tersebut, Sui Zuer pada saat ini menutup mulutnya dan tersenyum sebelum akhirnya mata indahnya kembali menatap ke arah Xiaoyan. Sui Zuer berkata bahwa Xiaoyan telah menyelamatkan hidupnya kali ini dan Sui Zuer lah yang harus berterima kasih. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan tersenyum dan berkata bahwa Nona Sui Zuer tidak perlu berterima kasih. Semua ini hanyalah keberuntungan karena mereka bisa bertemu di dalam situasi yang sangat complicated. Cielah. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, pada saat ini Xiaoyan segera menoleh dan perlahan berjalan menuju ke arah Gunung Dewa Hitam yang menghimpit Fallen Angel. Semua orang juga mengikuti pergerakan Xiaoyan dan memperhatikan dengan waspada ke arah Fallen Angel. Sosoknya pada saat ini benar-benar ditekan oleh Gunung Dewa Hitam dan tidak bisa bergerak. Ding Yue juga pada saat ini segera menghampiri dan memperhatikan Fallen Angel. Setelah cukup lama, pada akhirnya Ding Yue segera berkata apakah ini adalah Fallen Angel. Xiaoyan pun sedikit bingung mendengar kata Fallen Angel dan bertanya kepada Ding Yue. Ding Yue pada akhirnya segera menjelaskan asal-usul dari Fallen Angel ini kepada semua orang.
Semua orang pada akhirnya mengerti bahwa ternyata setelah jatuhnya Dewa Petarung, ia dibangkitkan menggunakan teknologi Styx kuno. Tetapi meskipun begitu, ia hanya tahu cara membunuh dan benar-benar tidak memiliki kesadaran. Xiaoyan pada saat ini juga menganggukkan kepalanya dan pada saat ini segera memiliki pertanyaan di dalam benaknya. Xiaoyan bertanya, sepertinya karena permasalahan inilah makanya kota Tianji ini dibekukan di sini. Menanggapi hal tersebut, pada saat ini Sui Zuer segera berkata kepada Xiaoyan bahwa itu tidak benar. Tidak ada alasan mengapa kota Tianji ini dibekukan di sini dan sebenarnya hal itu benar-benar sangat sederhana. Semua orang seketika menoleh ke arah Sui Zuer yang sepertinya mengetahui banyak hal mengenai hal ini. Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada Sui Zuer apakah Nona Sui Zuer mengetahui hal tersebut. Semua orang pada saat ini memandang ke arah Sui Zuer dengan penuh minat. Mereka menyadari bahwa Sui Zuer adalah orang dari bintang Hongmeng dan tentu saja ia akan memiliki banyak informasi mengenai hal tersebut. Sementara itu ditatap oleh banyak pasang mata, pada saat ini akhirnya Sui Zuer segera menjelaskan kepada semua orang. Sui Zuer berkata, menurut legenda, kota Tianji berhasil membangkitkan dewa pertarung pertama. Dewa pertarung ini adalah Fallen Angel yang mereka temui sebelumnya. Alasan mengapa ia memiliki nama ini bukan karena ia memiliki kekuatan yang gila. Nama tersebut diberikan karena penampilannya yang merupakan seorang pendiri dan tubuh pertama dewa perang yang berhasil dibangkitkan. Sementara itu, alasan sebenarnya mengapa kota ini dibekukan adalah karena mereka menggunakan hal tersebut untuk menciptakan pasukan besar. Legiun Dewa Pertarungan pada akhirnya melancarkan pertempuran untuk memberontak. Namun pada akhirnya mereka berhasil dikalahkan dan menyebabkan kota Tianji dibekukan selamanya. Bahkan penduduk dari kota Tianji ini benar-benar tidak diizinkan untuk memasuki reinkarnasi. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya dan menyadari sesuatu. Xiaoyan pada saat ini berpikir kekuatan macam apa yang bisa melakukan hal tersebut. Bahkan mereka benar-benar memiliki otoritas untuk mengendalikan siklus reinkarnasi. Pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera bertanya kepada Sui Zuer, siapakah orang-orang ini? Menanggapi hal tersebut, Sui Zuer segera berkata bahwa kekuatan ini terlalu kuat. Mereka akan mengetahui sosok-sosok ini di masa depan. Adapun mengenai namanya, sebaiknya Sui Zuer tidak mengatakannya untuk saat ini. Mendengar penjelasan dari Sui Zuer, wajah Xiaoyan pada saat ini sedikit berubah. Alis Xiaoyan berkerut dan Xiaoyan berpikir bahwa aliansi Doshian pada saat ini adalah salah satu kekuatan yang paling kuat. Jika hal tersebut dilakukan oleh aliansi Doshian, Sui Zuer tentu saja tidak akan ragu-ragu menyebutkan sosok ini adalah aliansi Doshian. Namun pada saat ini jelas bahwa kekuatan yang disebutkan oleh Sui Zuer bukanlah aliansi Doshian, melainkan keberadaan lain yang jauh lebih kuat. Xiaoyan pada akhirnya menekan pemikiran ini dan mengusap alisnya sebelum akhirnya berkata bahwa pada saat ini mereka sepertinya harus membahas bagaimana menghadapi Fallen Angel ini terlebih dahulu. Semua orang pada akhirnya kembali menoleh ke arah Fallen Angel dan Ding Yue yang pada saat ini sedang memperhatikannya. Ding Yue pada akhirnya merenung sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa teknologi Styx yang dapat menghidupkan kembali Dewa Perang ini tidaklah mudah untuk dipecahkan. Oleh karena itu pada saat ini Ding Yue benar-benar tidak tahu apakah ada cara untuk mengendalikannya. Xiaoyan juga pada saat ini merenung sejenak sebelum akhirnya bertanya, bisakah sosok tersebut dikendalikan oleh kekuatan spiritual? Menanggapi hal tersebut, Ding Yue menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Ding Yue lanjut berkata bahwa Ding Yue benar-benar tidak tahu apakah hal itu akan bisa berhasil atau tidak. Namun meskipun begitu, Xiaoyan bisa mencobanya dan Ding Yue pada saat ini khawatir hal itu akan sangat sulit. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya, begitu juga dengan Xia Zhenghui. Keduanya pada saat ini mencoba menggunakan kekuatan spiritual masing-masing. Tetapi keduanya berakhir dengan kegagalan, sementara Ding Yue pada saat ini segera mengeluarkan jarum tipis.
Ia segera memasukkannya langsung ke belakang kelapa dari Fallen Angel. Mata biru tua itu pada akhirnya segera meredup dan tubuhnya berhenti bergerak. Ding Yue pada saat ini benar-benar terkejut dan berkata bahwa ia tidak menyangka sumber kendali intinya juga ada di sini. Sepertinya dengan cara seperti ini akan lebih mudah untuk menangani Fallen Angel. Setelah selesai berbicara, Ding Yue segera meminta Xiao Zhan untuk segera mengambil kembali Gunung Dewa Hitam. Jarum panjang vibranium milik Ding Yue dapat mengendalikannya untuk sementara waktu dan Ding Yue pada saat ini harus melakukan penelitian. Mendengar hal tersebut, Xiao Zhan pada akhirnya segera menarik Gunung Dewa Hitam. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini bau bangkai yang menusuk seketika menyengat hidung semua orang. Qianing pada saat ini segera berkata bahwa makhluk tersebut benar-benar sangat bau. Setelah selesai berbicara, Qianing pun segera membentuk bola air dan segera membasuh tubuh dari Fallen Angel. Setelah beberapa saat, pada akhirnya penampilan asli dari Fallen Angel pada saat ini terlihat. Sosoknya ternyata adalah manusia seutuhnya dengan wajah yang pada saat ini terlihat cukup tampan. Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut melihat penampilan dari Fallen Angel. Sementara itu Ding Yue pada saat ini segera berkata kepada semua orang bahwa pada saat ini Ding Yue akan membawanya untuk segera dipelajari. Xiao Yan dan yang lainnya pada akhirnya mengangguk sementara Ding Yue pada saat ini segera bergegas. Di sisi lain, pada saat ini ketika Sui Zuer memandang Gunung Dewa Hitam di tangan Xiao Zhan, ekspresi terkejut muncul di matanya yang indah sebelum akhirnya ia segera bertanya apakah ini adalah Gunung Dewa Hitam yang legendaris. Semua orang di tim Fearless sedikit terkejut karena mereka benar-benar tidak menyangka Sui Zuer akan mengenali Gunung Dewa Hitam di tangan Xiao Zhan secara sekilas. Xiao Yan juga pada saat ini memiliki pemahaman terhadap Sui Zuer. Xiao Yan pada akhirnya tersenyum dan berkata tampaknya Nona Sui Zuer dapat melihat semuanya dalam sekejap. Menanggapi hal tersebut, Sui Zuer pada saat ini sedikit gugup dan berkata bahwa ia baru saja melakukan penelitian sebelum datang ke sini. Ia benar-benar tidak pernah berpikir bahwa Gunung Dewa Hitam dan penguasa dari Gunung Dewa Hitam akan muncul di sini. Menanggapi apa yang dikatakan oleh Sui Zuer, pada saat ini Xiao Yan menyipitkan matanya dan tersenyum. Xiao Yan lanjut berkata bahwa sepertinya ada sesuatu yang sedang difikirkan oleh Nona Sui Zuer. Bukankah sebaiknya pada saat ini Nona Sui Zuer memberitahu kepada mereka dan berterus terang? Sui Zuer pada saat ini semakin gelagapan dan Sui Zuer tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan akan melihat gelagatnya. Ekspresi cantiknya pada saat ini seketika berubah menjadi ragu-ragu. Sui Zuer pada saat ini masih menutupi apa yang berada di benaknya dan segera berkata bahwa ia benar-benar meminta maaf. Ia pada saat ini benar-benar dalam kondisi yang tidak stabil karena timnya benar-benar telah tercerai-berai. Oleh karena itu, Sui Zuer tidak tahu di manakah anggota dari timnya berada dan bisakah pada saat ini Sui Zuer diizinkan bergabung sementara waktu dengan tim mereka. Sui Zuer khawatir jika sendirian Sui Zuer tidak akan bisa bertahan di sini sampai warisannya keluar. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah Sui Zuer dengan serius. Xiao Yan pada saat ini tidak menanggapi apa yang baru saja dikatakan oleh Sui Zuer. Xiao Yan pada saat ini segera berkata bahwa Xiao Yan sangat penasaran mengapa Nona Sui Zuer mengenali Gunung Dewa Hitam ini hanya dalam satu kali tatapan. Jika Nona Sui Zuer mengatakan bahwa ia melihatnya di buku kuno, mustahil baginya untuk mengenalinya secara sekilas. Mendengar hal tersebut, Sui Zuer pada saat ini hanya bisa terdiam dan merenung. Melihat gelagat dari Sui Zuer ini, Xiao Yan pada akhirnya segera berkata jika begitu permasalahannya, Xiao Yan pada saat ini tidak akan memaksa Nona Sui Zuer. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan segera melambaikan tangannya dan menginstruksikan kepada semua orang untuk bergegas pergi. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini benar-benar ingin meninggalkan Sui Zuer, sosoknya benar-benar sangat bingung. Sui Zuer mengerti betapa berbahayanya tempat ini dan mustahil bagi seseorang untuk bisa bertahan hidup di sini.
Pada akhirnya Sui Zhu Er segera berteriak meminta Xiao Yan dan yang lainnya untuk menunggu. Xiao Yan pun berhenti dan kembali menoleh ke arah Sui Zhu Er, sementara Sui Zhu Er pada saat ini sedikit terdiam. Pada akhirnya ia segera berbicara bahwa Dewa Gunung Hitam adalah ayahnya. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang pada saat ini benar-benar terjekut. Xiao Yan juga seolah-olah tersambar petir karena jawaban ini adalah sesuatu yang tidak pernah terfikirkan oleh Xiao Yan. Tetapi meskipun begitu, Xiao Yan pada saat ini dengan cepat pulih dan segera menatap tajam kembali ke arah Sui Zhu Er. Xiao Yan pada saat ini akhirnya segera bertanya bagaimana mereka bisa membuktikan bahwa Dewa Gunung Hitam adalah ayah dari Nona Sui Zhu Er. Sui Zhu Er pun menggertakkan giginya dan pada saat ini segera mengulurkan sedikit telapak tangannya. Bersamaan dengan hal tersebut, Gunung Putih segera mengambang di telapak tangannya. Bentuk dan tekstur dari gunung ini hampir persis sama dan hanya warnanya yang sedikit berbeda. Semua orang pada akhirnya mendesis dingin dan segera menyadari sepertinya apa yang baru saja dikatakan oleh Sui Zhu Er memang benar. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera kembali bertanya mengapa Sui Zhu Er sebelumnya tidak menggunakan gunung ini untuk menekan Fallen Angel. Sui Zhu Er pun pada saat ini menghela nafas dan segera menjelaskan hal tersebut kepada Xiao Yan. Sui Zhu Er berkata bahwa Gunung Dewa Putih dan Gunung Dewa Hitam di tangannya sama-sama berasal dari kota Tianji. Tetapi meskipun begitu, bahan yang digunakan di kedua gunung tersebut sama sekali berbeda. Keduanya terbagi menjadi Yin dan Yang dan Gunung Dewa Putih miliknya adalah Yin. Gunung Dewa Putih ini dapat menenangkan para hantu, sementara Gunung Dewa Hitam merupakan Yang. Gunung Dewa Hitam ini dikatakan dapat mengendalikan semua makhluk hidup. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini mengangguk. Xiao Yan menyadari bahwa Gunung Dewa Putih ini benar-benar tidak bisa digunakan untuk berhadapan dengan Fallen Angel. Hal itu dikarenakan Fallen Angel benar-benar tidak memiliki origin abadi maupun kekuatan spiritual. Pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini sedikit bersimpati kepada Sui Zhu Er dan segera meminta maaf. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan meminta maaf karena telah menyinggung perasaan dari Nona Sui Zhu Er mengenai ayahnya. Sui Zhu Er pada saat ini hanya bisa menganggukkan kepalanya, sementara Xiao Yan kembali bertanya, jika begitu permasalahannya, apa rencana dari Nona Sui Zhu Er selanjutnya? Sui Zhu Er pada akhirnya segera membalikkan telapak tangannya dan menyingkirkan Gunung Dewa Putih. Ia perlahan berkata sambil menunjuk bahwa itu adalah benteng seluruh kota Tianji. Ia telah membukanya, tetapi pada saat yang sama ia dikelilingi oleh binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka ingin melewati binatang ajaib Styx kuno ini, mereka benar-benar harus menghancurkan binatang ajaib ini terlebih dahulu. Tetapi binatang ajaib ini benar-benar sangat buas dan sangat sulit untuk dihadapi, oleh karena itu mereka harus mencari cara. Mendengar hal tersebut, semua orang pada saat ini memalingkan pandangannya ke arah tembok kota. Di kejauhan, semua orang bisa melihat bola cahaya yang berputar di udara dan beberapa binatang ajaib terlihat menukik ke arah bola cahaya. Xiao Yan juga pada saat ini segera bergumam bahwa monster-monster ini memiliki dua jantung. Sangat merepotkan untuk membunuh mereka dan jumlah mereka juga benar-benar sangat banyak. Mungkin benar-benar sangat sulit bagi mereka untuk membunuh monster-monster ini dalam waktu singkat. Sui Zhu Er pun mengangguk sebelum akhirnya matanya segera tertuju kembali kepada Xiao Zhan. Sui Zhu Er lanjut berkata, memang dengan kekuatan mereka akan tidak mungkin untuk dapat berhadapan dengan begitu banyak monster. Mereka tidak memiliki jiwa, oleh karena itu dengan Gunung Dewa Putih miliknya juga tidak akan bisa berpengaruh. Namun pada saat ini mereka bisa menggunakan Gunung Dewa Hitam dan itu dapat menekan mereka semua dengan mudah. Menanggapi hal tersebut, Xiao Zhan pada saat ini segera bertanya apakah Gunung Dewa Hitam benar-benar sebegitu kuat. Sui Zhu Er pun tersenyum dan berkata bahwa saat itu ayahnya menggunakan Gunung Dewa Hitam ini untuk menekan dewa pertarung kuat yang tak terhitung jumlahnya dari aliansi Doshan. Setelah berubah menjadi Gunung Dewa Hitam setinggi ribuan meter, bahkan Doshan biasa benar-benar akan sangat kesulitan untuk menahannya.
Dengan begitu, apakah menurut Xiao Zhan pada saat ini serangan tersebut tidak kuat? Xiao Zhan pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan merasa tercengang dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Sui Zhu Er. Sementara itu, Xiao Yan pada saat ini sedikit mengangguk dan sedikit memiliki kepercayaan kepada Sui Zhu Er. Pada akhirnya, Xiao Yan segera melambaikan tangannya dan berkata jika begitu permasalahannya, mereka harus segera pergi tanpa banyak basa-basi. Begitu selesai berbicara, pada akhirnya semua orang segera terbang menuju ke arah pusat kota. Pada saat yang bersamaan, pada saat ini masih ada monster yang bergegas menuju ke arah pusat kota di mana hampir semua monster berkumpul di sekitar bola cahaya. Pada akhirnya sesaat kemudian, Xiao Yan dan yang lainnya benar-benar telah sampai di atas bola cahaya. Monster yang tak terhitung jumlahnya masih menukik ke arah bola cahaya dengan gila-gilaan, sepertinya ada sesuatu di dalam bola cahaya. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya setelah melihat banyaknya monster yang berada di sini. Jika Xiao Yan hitung satu persatu, sepertinya pada saat ini benar-benar ada 10.000 monster yang memiliki kekuatan yang cukup kuat. Semua orang juga pada saat ini menghela nafas melihat monster yang sangat banyak yang tak terhitung jumlahnya.